Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita belajar komputer ya anak-anak. Materi hari ini yaitu mengenal program Microsoft Paint. Program Microsoft Paint atau program Paint yaitu aplikasi pengolah gambar sederhana yang ada di komputer. Menggunakan program Microsoft Paint, kita dapat menggambar beberapa bentuk dan dapat diberi warna. Di sini ada contoh icon program Paint dan tampilan dari program Paint. Cara membuka program Paint atau cara mengaktifkan program Paint. Yang pertama, klik tombol Start. Yang kedua, klik All Program. Yang ketiga, klik Aksesoris. Yang keempat, klik Microsoft Paint. Setelah melakukan cara membuka program Paint, tampilan yang akan terlihat yaitu seperti gambar di sini ya. Di dalam aplikasi program Paint ada yang namanya baris judul, baris menu, dan lembar kerja untuk menggambar. Oke, cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.